tentang royalty ini saya hadir di sini untuk dengar ucapan Noor Yaakob. Dan Datuk Guru akan tulis surat kepada Perdana Menteri untuk meminta satu perundingan dilaksanakan. Dan pada masa yang sama kita buat preparation-preparation undang-undang. Dan kita juga berharap bahawa Perdana Menteri lebih terbuka dan kembalikan hak rakyat Malaysia termasuk rakyat Kelantan berdasarkan kepada undang-undang. Dan kita akan meningkatkan lagi kempen kita kepada rakyat Malaysia, kesedaran tentang isu ini dari semua sudut, ya, melalui publication kita, penerbitan kita dan lain-lain usaha. Terima kasih. Bila surat itu? Surat tu Tok Guru tak berapa sihat sekarang dan saya diminta draft surat tu. Nanti saya siap, saya maklumkan pada sekarang. Ya. As soon as possible lah. As soon as possible. Minggu ini? We try minggu ini. Kita bukan tolak. Kita kata convert ehsan pada royalty. Kita bukan tolak. Setakat kita concern, as far as we are concerned, bayaran itu bukan bayaran minyak, ya. Dia nak belanja berapa banyak, dia belanja. Itu sedekah, ya. Nafkah wajib masih lagi kita tuntut, ya.